rumah tangga pasangan Jonas Rivanno dan Asmiranda selama ini berjalan baik dan jauh dari perbincangan publik. Bahkan kehidupan mereka saat ini nampak ayem tentrem saja. Setelah lama tak terdengar kabarnya, kini pasangan selebritis tersebut muncul ke permukaan dengan kabar yang cukup menghebohkan. Beberapa hari ini, publik sempat dibuat ricu dengan kemunculan berita yang mengatakan jika Jonas telah mempunyai buah hati sebelum menikah dengan Asmiranda. Kabar ini semakin dibenarkan setelah munculnya foto seorang gadis cilik yang disebut-sebut sebagai anak Jonas dengan seorang wanita. Bahkan foto gadis cilik tersebut juga sudah membeludak di dunia maya. Pastinya kemunculan foto tersebut langsung mengejutkan banyak orang. Akan tetapi, tidak semua paparazi langsung mempercayai berita tersebut begitu saja. Walaupun ada yang tidak percaya dengan berita tersebut, namun ada beberapa yang percaya jika gadis cantik tersebut adalah anak Jonas Rivanno. Sepintas wajah gadis cantik tersebut memang mirip dengan pria berusia 30 tahun tersebut. Dilansir dari salah satu akun gosip, gadis kecil yang diduga sebagai putri Jonas Rivanno ini bernama Gendis Ramadhania Putri. Gadis kecil tersebut berusia 8 tahun. Melalui akun Instagram pribadinya, gadis cantik, pintar dan juga aktif ini seringkali memajang beberapa foto yang menampilkan dirinya. Dari sekian banyaknya foto yang ia pajang di akun Instagram, ada satu foto yang menarik, di mana dalam foto tersebut, ia tampak berpose dengan seorang wanita cantik yang diduga sebagai ibunya, sebab dalam caption foto tersebut, ia memanggil wanita yang ada di sampingnya itu dengan sebutan mommy. Sayangnya, di tengah rumor miring tersebut, baik Jonas maupun Asmiranda masih belum memberikan jawaban terkait hal tersebut. Bahkan saat ini keduanya masih disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Seakan ingin menampik kabar tersebut, wanita yang akrab disapa Anda ini langsung memperbarui laman Instagramnya dengan postingan foto yang menampilkan wajah imut nan menggemaskan seorang anak laki-laki. Balita tersebut tidak lain adalah keponakan mereka.